Halo Velos, bagus banget ya, it's me, Autap. Selamat datang kembali di video gue kali ini. Dan video kali ini adalah unboxing lagi. Semangat, semangat, semangat. Ya, jadi produk ini gue dapetin dari website di China. Namanya adalah CN Direct. Nah, barang-barang di CN Direct ini murah-murah banget. Jadi gue belanja lumayan banyak. Dan di unboxing kali ini ada barang yang waktu di video waktu itu gue jelasin, ada yang ketahan di bea cukai. Nah, ini sekarang udah datang. So, gak usah pakai banyak bacot, langsung aja kita mulai unboxingnya. Oke, dari yang paling kecil. Ini sebenarnya bukan box sih, jadi plastik. Jadi seharusnya unplasticking. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kemarin gue beli apa aja gue juga lupa ya. Jadi kita lihat aja langsung. Ada gunting, gue pakai tangan. Pintar ya, Autap. Oke, ada yang tahu ini apa? Ya, gue beli smartwatch lagi. Ini smartwatchnya sama kayak yang kemarin, cuma ini warnanya silver. Kalau yang kemarin kan gold, yang buat giveaway itu gold. Kalau ini silver, gitu. Kalau ini gue mau coba buat pakai sendiri gitu. Oke, smartwatch. Next, apa ini? Ini adalah jogger pants. Jadi di website CN Direct ini apa aja ada. Jadi nggak selalu elektronik atau apa, baju gitu-gitu juga ada, baju celana gitu-gitu. Ini jogger pants. Seksi. Terus smartwatch, terus jogger pants, terus apa lagi? Terus ada, oh ini. Kelihatan nggak sih? Headset wireless, warnanya putih nggak kelihatan ya? Sesuai di gambar. Jadi ini bisa dicas karena headset wireless gue yang lama yang gue beli waktu itu rusak. Jadi gue butuh headset wireless buat nge-gym seperti biasa. Kalau misalkan kayak kabel tuh kadang suka, misalkan gue lagi jalan, kabelnya kan ngampleng-ngampleng gitu kan, terus kayak gue kesandung apa misal apa kesangkut apa itu sering banget putus. Jadi gue kurang suka headset wire kalau nge-gym. Jadi gue beli wireless ini. Jadi nggak bakal kesangkut-sangkut deh. Dan ini ada kayak charger sama yang buat di kupingnya itu loh, sangkutan karet gitu. Next, ada apa? Oh ini. Oh, headband. Jadi gua kadang tuh kalau misalkan nge-gym tuh kan jidatnya suka keringetnya banyak tuh. Nah, itu kadang kalau turun-turun ke mata tuh suka pedih. Tuh buat dipakai kayak gini gitu. Sah. Nah, buat kayak gini. Jadi nanti keringetnya keserap di headband ini dan dia enggak bakalan turun ke mata lagi. Karena kalau lagi nge-gym tuh keringet tuh banyak banget di apa? Di jidat gitu, dari rambut, dari jidat banyak banget dan turun-turun. Jadi gue beli headband ini biar nggak matanya kelilipan. Karena kalau keringet kan asin kan, jadi kalau kena mata tuh pedes. Next, ini udah kosong berarti ini kacamata. Ini kacamatanya nggak minus sih, jadi gue mau kacamata gaya gitu. Gue suka kayak modelnya, gue mau coba kayak siapa tahu bagus. Oke, itu dia tadi kacamata. Ini di bungkus yang pertama. Ada dua bungkus gede, yang di dalamnya ada tiga bungkus. Bayangkan, bayangkan. Ya, headphone lagi dengan merek yang sama kayak waktu itu. Bluedio Turbine, karena yang kemarin patah. Dan gue emang, gue nge-gym kayak yang tadi gue bilang, gue nge-gym tuh suka banget pakai wireless. Dan kadang gue suka ganti-ganti gitu, kadang mau headset, kadang mau headphone gitu, kadang mau kayak cuma kecil doang, kadang mau gede, segede gaban gitu. Jadi gue beli lagi headphone Bluedio Turbine. Next, ini apa? Oh, ini sepatu nih. Ya, gue juga beli sepatu. Gue kebalik yang tadi gue bilang, kan di ini ada apaan aja. Di website CN Direct ini ada apaan aja. Ada headphone, ada elektronik, ada pakaian, lengkap deh pokoknya semuanya. Buat nge-gym juga sama buat, kayaknya buat pergi juga asik sih. Nyantai, pergi-pergi nyantai gitu. Oke, gue beli ini. Ya, ini karet buat ngikat leher lo. Enggak, jadi ini namanya apa ya, rubber band apa sih, ya pokoknya rubber deh, pokoknya ini karet. Jadi ini bisa buat olahraga di rumah, jadi lo nggak harus punya beban. Ini misalkan kayak lo mau main otot bicep, lo sangkutin ke tiang gitu yang kuat, boleh kursi atau pintu atau apapun, nanti
lu sangkutin gitu kan, set, terus lu pegang gini, terus lu tarik segini. Nah itu bisa buat latihan bicep. Terus pokoknya banyak deh, bisa buat push up gitu-gitu. Pokoknya nanti lu search sendiri aja di YouTube atau di Google, banyak pokoknya ini buat latihan beban tanpa harus pakai dumbbell. Kira-kira gitu, gue beli 2 biar bisa kanan kiri gitu. Dan ini kuat banget karetnya, parah. Jadi pokoknya intinya nih buat nambahin beban lu deh. Jadi ini beban sebenarnya. Ya, mereknya Anchor. Anchor. Oh, ini mereknya kayaknya dari Indonesia deh. Anchor, Anchor, Anchor. Anchor, Anchor. Siap-siap gitu maksudnya. Kayak ini kan karet. Siap-siap olahraga, Anchor, Anchor. Oke, next. Nah, ini. Iki lole. Nih, ya. Ini adalah yang sama pihak si Endareknya dijadiin satu, dan ini isinya elektronik semua. Ya. Isinya elektronik semua, sehingga pihak Bea Cukai mau tahu ini harganya berapa, apakah lebih dari sekian nominalnya, sehingga mereka bisa hitung-hitung pajaknya berapa. Ininya ditahan dulu, diperiksa. Dan gue disuruh kirimin screenshotan list harganya itu berapa, jadi mereka bisa tentuin pajak yang diberlakukan untuk barang-barang ini, barang elektronik di dalam ini. Dan ternyata setelah gue kasih screenshotannya, ternyata ini kan murah, ini kan elektronik murah ya, itu nggak kena pajak. Jadi udah tahan lama-lama, prosesnya berbelit, terus nggak kena pajak. Itu ya. Udah lama aja dikirim ya, elah. Ya langsung aja kita buka. Apa, Uta beli apa lagi? Tunggu. Pasti kalian udah mau komen, ya elah beli headphone lagi buat apaan? Gue beli dua headphone, ini. Mereknya sama, Kin Basis ya. Dan, apa ini? Ini adalah Congklak. Bukan, ya, nggak mungkin beli congklak dari website luar negeri. Oh shit. Waduh, berkilauan sekali ini ya. Ini unboxingnya udah selesai ya, semua barang-barangnya udah gue kasih lihat tadi ada apa aja. Dan 3 barang ini, kemarin ada yang komen, ada yang protes. Pemenangnya cuma 1. Iya, duit gue juga terbatas kali, beliin kayak gitu kan lahap juga cuy. 2 headphone Kinba sama 1 keyboard, apa nih mereknya gue juga gak tahu. Pokoknya ini keyboard gaming gitu deh. Nih, ya, buat 3 orang pemenang. Jadi sekarang pemenangnya ada 3, kemarin ada 1. Kemarin 1 doang, terus ada yang protes, kak cuma 1 orang, iya. Gue punya duit, sekarang ya lumayan ada rezeki, bisa beli 3 buat 3 orang pemenang. Nah, sebelum gue kasih tahu caranya, gimana cara ikutan giveaway kali ini, ya. Ya, ini giveaway. Gue mau umumin pemenang dari giveaway bulan lalu dulu, yang menangin itu kalau nggak salah Mouse Gaming Steel Series Dota 2 Limited Edition. Itu pemenangnya adalah jeng. Instagramnya adalah Ditas ya. Ditas ini tapi tulisannya A-nya pakai 4 ya, nanti gue tulis di sini. Ya, selamat kamu memenangkan Mouse Gaming Steel Series Dota 2 Limited Edition. Yeay. What the fuck? Kenapa gue nepok gini ya? Kayak gini. Jadi Ditas ini mengikuti persyaratannya dengan baik ya, dia nge-repost terus dia kasih alasan kenapa dia mau ikutan giveaway ini, dan alasannya adalah gue mau dapet giveaway lu karena gue nggak pernah megang mouse gaming dari zaman SMP. Oh, sampai sekarang pun cuma pakai mouse Club Click 30 ribuan. Oh, ya pokoknya buat Ditas, selamat kamu memenangkan mouse gaming Dota 2 Limited Edition Steel Series. Ya pokoknya itu lah, kebalik-balik. Selamat, jangan lupa untuk DM alamat lengkapnya ke Instagram gua di @gustavode. Langsung aja DM nama, alamat, sama nomor telepon yang lengkap. Pokoknya Ditas. Ya, selamat memenangkan Mouse Gaming. Oke, okay. Ya untuk yang giveaway bulan depan yang ini, syaratnya masih sama sih. Nanti gua akan post foto di Instagram gua. Ya, kalian repost
Terus kan kemarin ada yang nanya, kak aku nggak bisa repost, gimana caranya? Sebenarnya simple, kalian tinggal screenshot aja ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa nge-repost, nggak ada aplikasinya atau apalah itu, pokoknya kalian screenshot aja, terus kalian post ulang di Instagram kalian. Kalau udah di post ulang, tulis di captionnya kenapa kalian mau ikut giveaway bulan depan gitu. Jadi repost fotonya, fotonya nanti ada di Instagram gue di @gustavode. Kenapa aku harus menangin kamu di giveaway ini ya? Jadi nanti kalian tulis di captionnya itu, oke? Akan ada 3 pemenang untuk bulan depan, yaitu adalah 2 headphone Kinbass dan 1 keyboard gaming yang gua enggak tahu mereknya apa ini. Oke, itu dia tadi sesi unboxing atau unplasticking kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like kalau misalkan kalian suka sama video ini, terus dislike kalau misalkan kalian enggak suka. Terus juga jangan lupa subscribe atau berlangganan, karena subscribe atau berlangganan itu gratis dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian para penonton kita untuk kita YouTubers Indonesia. Buat yang mau belanja juga di CN Direct dan mau beli barang-barang yang tadi gue sebutin, linknya gue taruh di description, kalian cek aja ya. Di sini ada nih di bawah, ada kotak description, yaitu kalian klik, kalian buka, di situ jelas semuanya ada lengkap, kalian mau belanja di situ, oke? Jadi nanti semuanya akan gue taruh di bawah sini, kalian cek aja. So yeah, that's it for today. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, and don't forget to stay awesome. Peace out, bye-bye. Thank you, thank you, thank you, thank you. Apa tuh warna biru? Apa nih? Gila, sakit banget.